berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Nomor 1, ada gambar seorang guru laki-laki. Huwa nuktoh nuktoh fil madrasati. Dia titik-titik di sekolah. A. Mudarrisatun. B. Mudarrisun. C. Tilmidatun. D. Tilmidun. Jawaban yang tepat adalah B. Mudarrisun, guru laki-laki. Nomor 2, ada gambar siswa laki-laki. Huwa nuktoh-nuktoh fil madrasati. Dia titik-titik di sekolah. A. Tilmidun. B. Mudarrisun. C. Tilmidatun. D. Mudarrisatun. Jawabannya A. Tilmidun, siswa laki-laki. Nomor 3, ada gambar laki-laki dewasa. Huwa nuktoh-nuktoh fil baiti. Dia titik-titik di rumah. A. Tilmidun. B. Abun. C. Ahun. D. Jadun. Jawabannya adalah B. Abun, ayah. Nomor 4, ada gambar perempuan dewasa. Hiya nuktoh-nuktoh fil baiti. Dia titik-titik di rumah. A. Ukhtun. B. Jaddatun. C. Tilmidatun. D. Ummun. Jawaban yang tepat adalah D. Ummun, yang artinya ibu. Nomor 5, ada gambar seorang perempuan yang sudah tua. Hiya nuktoh-nuktoh fi usrotin. Dia titik-titik di keluarga. A. Jaddatun. B. Tilmidatun. C. Ummun. D. Ukhtun. Jawabannya adalah A. Jaddatun, yang artinya nenek. Nomor 6, ada gambar sebuah tali. Hada nuktoh-nuktoh. Ini titik-titik. A. Baitun. B. Babun. C. Habalun. D. Asadun. Jawaban yang tepat adalah C. Habalun. Nomor 7, ada gambar seekor singa. Hada nuktoh-nuktoh. Ini titik-titik. A. Baitun. B. Babun. C. Hablun. D. Asadun. Jawaban yang tepat adalah D. Asadun. Nomor 8, ada gambar mulut. Hada nuktoh-nuktoh. Ini titik-titik. A. Roksun. B. Famun. C. Syafatun. D. Khotun. Jawaban yang tepat adalah B. Famun. Nomor 9, ada gambar buah kurma. Hada nuktoh-nuktoh. Ini titik-titik. A. Mauzun. B. Manja. C. Babaya. D. Tamrun. Jawaban yang tepat adalah D. Tamrun. Nomor 10, ada gambar buah pisang. Hada nuktoh-nuktoh. Ini titik-titik. A. Manja. B. Tamrun. C. Mauzun. D. Babaya. Jawabannya C. Mauzun. Nomor 11, ada gambar hidung. Hada nuktoh-nuktoh. Ini titik-titik. A. Sinun. B. Udunun. C. Anfun. D. Lisanun. Jawaban yang tepat adalah C. Anfun. Nomor 12, ada gambar anak laki-laki
sedang membaca. Hada nuktoh nuktoh, ini titik titik. A. Iqra. B. Ghinaun. C. Riyadhatun. D. Rasmun. Jawabannya yang tepat adalah A. Iqra. Bacalah. Nomor 13, ada gambar seorang anak sedang memakai seragam olahraga. Hada nuktoh nuktoh, ini titik titik. A. Ghinaun. B. Riyadhatun. C. Iqra. D. Rasmun. Jawaban yang tepat adalah B. Riyadhatun, olahraga. Nomor 14, ada gambar orang sedang melukis. Hada nuktoh nuktoh, ini titik titik. A. Riyadhatun. B. Iqra. C. Rasmun. D. Ghinaun. Jawaban yang tepat adalah C. Rasmun, yang artinya melukis. Nomor 15, ada gambar biji kopi. Hada nuktoh nuktoh, ini titik titik. A. Inabun. B. Tamrun. C. Mauzun. D. Bunnun. Jawaban yang tepat adalah D. Bunnun. Rangkailah huruf hijaiyah di bawah ini menjadi sebuah kata. Tarjim fil lughah Indonesia, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nomor 1, hiwayati ar-riyadhatu, terjemahannya hobiku olahraga. Nomor 2, hiwayati ar-raqsu, terjemahannya hobiku menari. Nomor 3, uhibbu ar-raqsa, terjemahannya aku suka menari. Nomor 4, hiwayati mufidatun, terjemahannya hobiku bermanfaat atau berguna. Nomor 5, ar-riyadhatu sa'idatun, olahraga menyenangkan.